udah males ini. Iya. Kasih kita rampok. Gas, kan. Gas. Sendiri. Nah, langsung aja. Langsung aja. Pok aja langsung. Rampok aja, ambil pokoknya. Ambil, ambil. Kamu diam. Eh, terus kamu saya tembak kamu. Langsung aja, langsung aja. Aja ambil, ambil, ambil dulu. Tolong, barangku dicuri. Diam kamu. Guys, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus guys. Rencananya hari ini aku mau ke depan, cuman ini panas sekali teman-teman. Aku haus, lapar juga. Rencananya mau ke Indomaret depan, cuman males panas guys. Gimana kalau hari ini aku punya sesuatu rencana yang luar biasa? Gimana kalau kita bikin Indomaret sendiri tapi di dalam mobil? Nanti kita pakai keliling-keliling ya, siapa tahu di luar sana banyak yang mau belanja, kan bisa untung besar. Kita turun dulu deh. Nah, jadi rencananya teman-teman kita akan bikin Indomaret di dalam mobil ini. Tapi gimana caranya, ini harus keluarin dulu kalau gitu. Ji, tolong buka pintu Ji. Kita mau kedepankan mobilnya dulu karena kan jualannya harus dari belakang guys. Jadi kalau di belakang bagasinya dibuka gini, jadi lebih luas gitu guys. Udah, aman, aman, aman. Gimana caranya kita keluar kalau ada motor? Gak bisa, pindahin dulu berarti. Kita akan majuin mobilnya, terus kita akan buka bagasinya. A few moments later. Kita lihat bagasinya dulu guys. Waduh, banyak sekali barang-barangnya nih. Kita coba turunin dulu dah. Ini barang-barangnya si Dede Alexa guys. Kalau misalnya keluar-keluar rumah jalan-jalan kan harus bawa roller. Kita harus mengosongkan semua isi bagasinya. Alright, langkah berikutnya kita harus lipat dulu kursinya guys. Karena ini akan dipenuhi dengan makanan, minuman, snack-snack, pokoknya kita akan penuhi di sini. Sudah siap teman-teman, jadi tinggal sekarang kita panggil aja langsung karyawan Indomaretnya. Karyawan Indomaret, sini. Nah, sini. Ini dia, ada Aluna dan juga Amanda. Aluna sama Amanda siap jadi karyawan Indomaret? Siap, tapi kok kekurangan dua ya? Mami sama Alexa. Oh, belum bisa. Mami sama Dede Alexa lagi istirahat. Kita aja dah, Aluna sama Amanda jadi karyawannya ya. Ya, kalau gitu sekarang ganti baju dulu. Ganti baju Indomaret. Ayo. Oke. Okay. Banyak sekali produk-produknya ini guys. Wah, kita akan jualan di sini. Tapi ngomong-ngomong, mana sih Aluna sama Amanda ya? Nah, udah ganti baju kau? Udah. Udah. Ini. Jadi nanti Aluna sama Amanda ikut bantuin untuk nata-nata makanannya ya di sini ya. Oke, kita keluarin dulu nih. Coba banyak sekali. Wow. Nih, ada banyak sekali guys. Nanti kalau kurang, kita akan tambahin lagi. Kalau gitu sekarang kita tata dulu ya. Tapi kita butuh rak kayaknya nih. Tenang, kita ambilin raknya. Ya, ambilin ya, Manda. Ini raknya. Hah? Ini raknya. Ini ya ampun. Ini untuk yang belanja. Ini ya, tapi bisa. Oh iya, benar-benar. Nanti makanannya kita taruh sini. Alright. Kita taruh sini. Aluna sama Amanda naik dulu ya. Sendalnya lepas dulu. Kalau gitu sekarang kita harus menata makanannya dulu teman-teman, karena ini banyak sekali. Ayo Aluna Manda, kita tata dulu ya. Bingung mau yang mana.
Dipilih aja Manda, nanti tinggal ditata. Alright. Eh, tapi ada yang kurang ini guys. Kalau misalnya cuma jualan gini kayaknya kan orang-orang nggak tahu ini toko apa. Jadi kita butuh tulisan Indomaret. Tunggu, tak ambilin dulu. Nah, ini dia teman-teman. Hah? Ya, tapi jangan males-malesan lagi ya, karena dulu kita pernah bikin Indo males guys. Dia males-malesan nih, jangan sampai males-malesan lagi ya. Iya, di rumah. Ini kita taruh di mana ini ya? Apa taruh samping sini aja? Kita taruh samping sini aja. Nanti kita lakukan. Kasir-kasiran. Tapi yang gak dibolehin papi kok. Oh. Seorang gak ada pasir kok disini. Pasir! Kita taruh sini cukup gak ya. Sekarang Ganteng. Coba yang ini. Sini. Ada es krim guys, jadi makan es krim guys. Tokonya bagus sekali. Berarti ini karyawannya sangat luar biasa nih. Nih, tak kasih modal ya buat jualan. Ini ada sekitar 500 juta. Nih, 500 juta. Jadi nanti kalau misalnya butuh barang-barang lagi, bisa belanja lagi untuk isi tokonya, oke? Okay? Yaudah, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Jualan yang benar ya. Jangan males-malesan. Oke? Okay? Bu, beli bu. Wah, akhirnya ada yang beli juga. Mau beli apa ya? Mau beli mie. Mie, mie itu. Yang mana? Hijau sama kuning. Sama kuaci warna hitam. Mie, Pak. Kuacinya mana? Bentar. Berapa nih semuanya? 50.000. Wah, murah banget. Makasih bonus. Tuh, makasih bu. Akhirnya laku juga guys. Beli. Selamat datang di Indomaret. Saya mau beli apa? Mie ini berapa bu ya? 6.000. 6 ini 6.000. Wah, murah banget. Belanja apa lagi ya? Nih. Ini sama kopi deh bu. Nih, totalnya berapa? 5 juta aja Kak Kona, biar kita kaya. Kalau itu 5 juta. Hah? 5 juta? 3 barang? Waduh, saya punyanya cuman 200 aja bu, bisa bu? Bisa. 200 aja ya. Waduh, kemahalan nih. Nih, kasih bu. Akhirnya laku juga lah, Kona. Ya, laku. Ini sih mau beli pop mie kak. Berapa? 120. Oh, 200. Makasih ya. Tadi belanja 200, beli 3. Kembaliannya 150 ya? Wah, belanja lagi ya, belanja lagi ya. Kak, beli lagi dong kak. Beli susu aja deh sekarang. Susu yang? Ini enak yang ini. Berapa nih? Harganya 17.000. 17.000, oke. Makasih ya. Ya. Aduh, ini lama sekali. Saya juga pengen beli nih. Beli apa ya? Beli ini deh, Hot Wheel sama mie. Berapa? 3? 60.000. Susu? Aduh,
Ya ada susunya Kak Kona. Cepat susu. Susunya enggak ada ya karena uangnya sudah pas. Oh, itu sudah pas ya? Iya. Oh, ya udah, kasih ya. Orang itu ngerti uang enggak sih? Bang. Manda, Kak Kona lapar, Kak Kona mau beli nasi dulu ya. Kamu ntar kalau ada customer kamu tolong layani ya. Iya, Kak Kona mau beli nasi dulu. Kenapa enggak ambil makanan di sini aja, Kak Kona? Kan gratis. Tapi makanan ini kan untuk dijual, bukan untuk dimakan. Oh iya ya. Ya udah sana Kak Kona, makan dulu. Oke. Okay. Guys, sekarang Amanda sendirian, guys. Semoga laris manis. Permisi, Bu. Mau nyari Hot Wheels kayak Om yang tadi. Hot Wheels-nya tinggal satu, yang ini mau. Yang mana? Boleh, Bu. Berapa ini? 500. Wih. Mahal ini 500 nih. Enggak bisa kurang nih, Bu. Tapi siapa udah pas. Enggak jadi dah, Bu. Kemahalan. Oh, bagus ini. Apa ya? Itu aja susu. Kawan, susu berapa? Susu ini. Ya. 5.000. Sama ini dah, Bu. Ini berapa, Bu? Coklat. 7.000. Oke, sama susu, Bu, ya. Nih. Ya, jadinya 75 ya, Pak. Oke. Oh, oke dah, Bu. Kasih, Bu, ya. Iya, sama-sama. Dapat Hot Wheels, dapat jajan. Ini. Si, Bu. Bu, jual minuman nggak, Bu? Iya, mantap. Pak. Itu berapa harganya, Bu? Oh, murah ya. Sama apa lagi ya? Ini berapa, Bu? Ini 5.000. Berapa jadinya, Bu? Semuanya 6.000. Jatuh 80. Ini, Bu. Nah. Ya udah deh, enggak apa-apa, ambil aja deh, Bu. Ya, makasih, Bu, ya. Ya. Guys, jadi kasir enak, dapat bonus terus dari customer. Laris manis, laris manis. Ayo belanja. Belanja, 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 belanja. Belanja, Bu. Ada dari Hot Wheels, Bu. Apa ya? Bagus apa nih? Hot Wheels, Hot Wheels. Susu, susu, Bu, susu. Hot Wheels satu, Bu. Susu. Yang besar. Yang ini, Bu. Ya, yang susu, yang ya boleh dah, boleh, boleh, boleh. Hot Wheels-nya, Bu, Hot Wheels-nya mana? Habis itu ini lagi, Bu. Minyak, minyak, minyak. Beras, beras. Satu-satu ngomongnya, pusing aku. Nggak jadi, Bu, nggak jadi. Nggak jadi, bentar-bentar dagangnya, jelek, jelek. Susah ya jaga toko sendirian. Mana ya Kak Kona, lama banget padahal makan doang loh. Guys, Amanda haus, minum dulu. Semoga gak apa-apa ya Amanda minum di toko ya. Tumpah guys. Bang. Gak apa-apa lah, nanti tidak pakai tisu. Guys, jangan bilang Kak Kona ya kalau Amanda lagi minum susu di toko. Mantap. Ada warung. Sikap kami. Oh no. Loh, wajah. Hidup panas. Kenapa? Hidup panas. Ada orang yang salah. Hidup malas ini. Iya. Gas kita rampok. Gas, kan? Gas. Orangnya cuma sendiri. Nah, langsung aja. Langsung aja. Nah. Serahkan uangnya. Serahkan uangnya. Kalian siapa? Gak usah banyak-banyak. Kalian mau belanja ya? Hah? Belanja? Hah? Dibilang belanja, rampok aja langsung. Rampok aja, ambil uangnya. Ambil, ambil. Kamu diam. Terus kamu saya tembak kamu. Langsung aja, langsung aja. Langsung aja, ambil, ambil, ambil dulu. Tolong, barangku dicuri. Diam kamu. Tolong. Jangan berisik kamu. Tolong. Jangan. Barangku dicuri. Siapa dong? Tolong barang saya.
Gimana jualannya, lancar? Wah, ini barang-barangnya udah pada mau habis nih, pasti dapat uangnya banyak ya. Tapi papi, barang Amanda dicuri, kalkulatornya dicuri sama uangnya. Hah? Dicuri? Coba uangnya sisa berapa? Sisa segini. Coba lihat. Ya ampun, uangnya sisa segini. Ya, ini mah yang ada kita rugi namanya ini. Kita rugi. Ampun, gimana nih?